Pertelo
annahu ing sak temene yaum salasina sam salasi sya'ban min ramadhon iku sange bulan ramadhon. Annahu sak temene yaum salasina sya'ban iku min ramadhon sange bulan ramadhon. Yang nomor kelima, bagi orang yang menyangkal. Jadi kita harus tanggal 1 Ramadan, tapi ternyata apa? Ternyata tanggal 30 Ramadan. Atau ini alamat karena lagu yang anda untuk Ramadan. Jadi yang pertama begini, enggaknya itu nyongkok. Net hari ini itu masih nyongkok tanggal 30 Syawal. Nyongkok, berarti kan lebih rupanya. Tapi hakikatnya hari itu adalah tanggal 1 Ramadan. Pas nyongkoknya itu ngertinya jam selesai. Terus dia wajib imsak ya, wajib imsak. Kita misalnya ini kenapa misalnya? Ini dimana apa? Satu ya, satu. Dengan persangkaan dina satu ini masih tanggal 30 Syawal. Ramadan besok. Tapi kan dua dapat dengan Allah. Dibulai tanggal siji. Padahal besok itu kemana? Terus apa yang kamu lakukan? Nah, kamu itu saat itu juga harus imsak. Tidak boleh makan, minum, sampai malam. Karena saat itu kan harus puasa. Tapi besok harus kondur. Karena kamu belum niat puasa dan belum melakukan puasa. Puasa di sultan yang dateng nang alaman ibu ingata sewong sabar kongkang misi iman ma'ulmu balagoti opo bani sebab bani kan sebab banget mengetahkan min mengadotin sangke kemu wasnim syakinan bersebran yo itu ya. Jadi hukum poso itu tidak disunahkan, tidak disunahkan ketika wudhu, tidak disunahkan makmum. Apa? Tidak disunahkan mubalaghah fi makmum. Jangan kamu ya kamu, tapi aja teman-teman. Teman-teman itu maknanya mubalaghah. Khusus yang dalam puasa Ramadan itu tidak disunahkan atau malah dilarang mubalaghah teman-teman yang dalam maupun yang kamu. Nah esok malah indah jawab ketika tadi saya sering dulu itu malah makruh. Nah bagi, terus gimana misalnya ada orang kamu di bulan Ramadan kamu poso kamu tapi kemudian tenang teman-teman ini kebangetan lah kamu sampai ono bani sing masuk ning cangkemmu iku batal ya dan tinggalin cangkem habis biasa aku mau sekolah habisnya teman-teman habisnya mubalaghah teman-teman ini maksudnya mubalaghah ya dan bapak ibu kemanaan sih kamu kucing sembarang sampai ono air sing masuk ke sebagian tujuh lubang mulut sikat gigi atau mana balaro itu
Hukumnya bagaimana? Hukumnya batal. Tapi ini hadis wajib. Hadis jenazah bagi menjamban bilang bahwa bagi suami istri sehingga kumpul kan kumpul itu wajib untuk hadis. Kumpul ini hadisnya dan bersyukur. Nah ini tidak boleh untuk mubalah. Tidak boleh mubalah. Mubalah itu teman-teman over bosokan itu mana bupati tidak itu mana. Tapi misalnya orang orang kafir jinabat di bulan Ramadhan di siang hari, terus di hati-hati kenalan kok masih ada air yang masuk ke lubang mulut atau telinga. Dan jangan terus di hati-hati nyebur telinga hirung, terus di hati-hati. Tapi masih saja ada air yang masuk ke lubang ke golongan anak menurut itu orang ada itu anggo bisa anggo gimana yang tahu orang dunia al apa al al muhasir min makdulin feh lah ada jadi perkara yang terjadi ya. Kalau kita bikin ada bisa juga semua yang tahu jadi misalnya orang siapa dulu ya ulu bakso wajah gak hati-hati dia disana orang lebih cantik misalnya kok sampai pos ulu gak hati-hati orang kamu banget ya kok gelalah ada bani sih masuk ke kirong atau masuk ke yang mulut dengan syarat hati-hati ya hati-hati itu tidak mendapatkan karena apa? Karena didasari tidak membalut tapi hati-hati itu kok itu arido bisa arido gimana ya tawal ya tawal madu atau kok itu lain al-tawal ya yes. Al-tawal itu makdu dan fihi la'adha sesuatu yang muncul dari perkara yang diibu syarat maka tidak ada pengaruh contohnya yang ini tambah misalnya orang habis dinabat awal-awal pas poso hati-hati, nah hati-hati itu adalah anjuran syarat anjuran syarat memang, hubungan syarat harus hati-hati terus hati-hati tapi jangan banyak yang lebih nah itu lakas tidak ada tidak apa-apa ya kemudian aku yang misalnya pas aku disini habis biasa kan orang-orang wajib kok aku yang hati-hati kok lebih aku yang disini orang banyak yang ingin kuping batal nah ketika batal dia ya. Terus untuk mangan buatan wajib imsak. Posone koyok diteruskan buatan. Maksudnya imsaknya itu diteruskan sampai maghrib. Tidak artinya tidak boleh apa itu mangan mobil cuma sampai maghrib. Tapi sok bareng maghrib wajib nopo. Terus
5 menit tapi sadar. Walau lambetan nyebut itu kosongnya itu gak. Walaupun sebentar, stresnya sebentar itu puasanya tetap wabi ikhma'in kelau semakuk batal wasukrin lah mabuk mungkin tak ada kan jarak soko wong soko soin di kemauan sukrin in amma wa muharramun lan haram diharamkan wa muharramun lan membatalkan diharamkan kaman kaya wong akhorokan akhirake sopuman kaya aroman dona ngodoni bulan Ramadan ngodoni bulan Ramadan ma'atama kuni sertane sempate
wa aqsamu iftari iftari kira-kira gunduman yang batalake poso iftar buka arba atur ikhwana papat ayun halimane rupane ma perkara yang zamka masih diing dalam man al-kondyo wa kondoro fidya jumat bayar fidya kondor talima yang zam diing kondor fidya islami kondor yang pertama al-iftar itu muka bukan buka membatalkan puasa iftar di khaufin krono di ala wairin yang mutase liyane so iftawan puasa ini utamkan kateng koro al-iftar itu batalkan ke puasa mata akhiri kodoin dalam serta akhir-akhir kodok maafin kami serta sempat orang akhir-akhir antara dia sehingga kami sopokong hatayaknya sehingga tengkoro manggur mengokor bulan Ramadan akhir bukan iya tapi keluar utam kakak pengorone maiku perkara yang zaman yang jangka macet di dalam maaf kodok wabah kodok tunang kudiyaki orang macet bayar kudiyak wahua tahu lima yang zaman di kodok tunang kudiyak yang suhu iku ate wahua daima yang zaman iku ake opo tahu lima tali di kodok tunang macet banyak, macet ngadari. Harga apa itu perkara yang zakat macet? Ini embal mahasiswa dia tua pembantu dia, tunang kodoi orang macet. Mondoni poso cuma bayar kerjanto bahwa kami bayar zamu fil fidya syaikhon ibu wong tua kabiro dan tuan sangka orang mampu nopo poso ora wajib ini bukan wajib kodok tapi harus ikul ibudien ikul yaudin mujudohan setiap hari harus membayar fidya berupa sakmat sakmat itu sakmat on sekilo orang petang rokok sakilo apa? Orang petang on semangannya on itu setengah dua kudu sedek karena ini fitnya sekilo 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 melata banget warohiwa utawi kaping papat lerobiah lah iku ora wajib kodok malah ora wajib fidya wahua utawi robi lawalan almanya iku wongkan ibrah wongkan edam yang bilang Allah bilang menta'adakan orang yang Sopo majidu, bicuru di kelawan etane, majidu. Seperti yang itu memang lebih benar deh. Cukup-cukup stres. Memang saya, jika makan sebatas laku kan, stresnya kalau memang pel. Dan itu yang malah, apa itu, yang mengganggu pikiran. Nah, orang yang gila tanpa disengaja, maka orang itu tidak wajib mengundoni, batal kosongnya, tapi tidak wajib mengundoni dan tidak wajib membayar fee. Rasulullah ya Rasulullah. Waladhi
dosa tujuh warna marbani perkoro ya sulukan kumukwa pemanan jersesare ilang jauh mare watang jauh watang dinye binisnya melawan misnya misal gimana lu lupa nanti misalnya mak poso-poso lagi masih mungkin es teh kalau beras paling tenang itu walaupun STE cuma termasuk masih berkurang jauh itu bukan kata nanti poso sebab apa lu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kendur. Dan saya itu maskeran ya. Ya maskeran kemudian duduk tekan melebu. Wa ayyufirali
ingsun wa lumah maring wancaya wa ahibai wa man gunanya indah sabar mukhimati mukhimaten wa ayam firolam yanto ngapura sapa Allah li dateng ingsun walaunan marek wong tuaku pecintaku wong sing dulur-dulur kula nasab karo aksak nasab karo aku di nyepura mubuk himadet ing biro-biro dosa gedhe ae nuka kabiro wala mama Syekh Salim bin Abdullah, Syekh pengarah kitab Sakinatun Najah. Syekh Mbah Nawawi Banten kan nyarai jenenge Kasbabul Sajadi, Kasbabul Sajadi. Syekh Salim niku yo ngono. Bunga apa Syekh Salim wong tuane pecintane lan wong sing nasab karo beliau di Jawa. Matine tetapi Islam dosane dosa-dosa gedhe sepuro Allah uga dosa-dosa cilik jare Syekh Salim. Syekh Salim kitab Sakinatun Najah iki karangane Syekh Salim bin Abdullah. Disarai Syekh Nawawi Banten. Mungkin kita termasuk pecinta Syekh Salim pengarang nopo kitab Sakinatun Najah. Nopo benar. Wassalamu kumuka barik rahmatade Allah subhanahu wa sayyidina ing atase dulu kita rupani Muhammad Nabi Muhammad bin Abdullah dan dari anak lanang Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib yang dari anak lanang Sayyid Abdul Muttalib bin Hashim yang dari anak putra dan dari putra Syekh Hasyim Muttalib bin Hasyim Ibni Abdi Manafid bin Hasyim itu makoniku putrone Kiai Abdul Manaf Rasulillah kang dadi utusane Allah ila kafatin khulqi mare sekabehane makhluk Rasulil Malahimi Rasulil Malahimi yang dadi utusane perang piro-piro perang malah-malah malahi bawah kita Habibullah yang dadi kekasih Allah Al-Fatih ikan buka sopo kanjeng Nabi Al-Fatih turkan kasih sopo kanjeng Nabi wa alilan muka tetap ingatasi keluarga di kandung Nabi wa sahbiran kira-kira sahabat di kandung Nabi adik ma'ina hiyo sekabiani Alhamdulillah sekabian dipuji lillahi ibu kakungan Allah Rabbul Alaminan kan dati pengira
Gracias.